Sajian Sedap Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengupas nanas dengan tepat. Langsung aja yuk kita praktekin. Agar tidak membahayakan, kita bisa meletakkan nanas di atas talenan. Lalu kita buang bagian atas nanas dan bawah nanas. Selanjutnya, kita potong kulit nanas dari bawah ke atas, seperti ini. Selanjutnya, kita buang mata pada daging nanas. Kita buat alurnya menyerupai garis diagonal, seperti ini. Pada dasarnya, rasa gatal yang ditimbulkan buah nanas berasal dari kandungan asam oksalat. Nah, untuk mengurangi dampak asam oksalat yang tinggi, kita bisa menggunakan garam. Lalu, bilas dengan air matang. Agar rasa asin tidak tertinggal pada buah nanas, pastikan membilasnya sampai bersih dengan air matang ya. Sekian tips cara mengupas nanas dengan tepat. Gimana Sase Lovers? Mudah banget kan? Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!